Anjas moro parimami mas nira hula oharto tasu mutan urong layon aneng kuto Karyo mukti wong ngayu pun patang pamit alastro wiwaraneng mati. Ya iyalah ya. Telepon dari cewek gebetan lo. Jangan-jangan gosip selama ini benar ya. Kok lo lebih percaya gosip sih? Tapi banyak yang bilang. Apa mereka juga lihat kalau gue jalan sama cewek lain? Lo terlalu parno atau enggak? Coba sini biarkan lo. Gue mau lihat. Mau ngapain gua sih? Gue mau lihat. Cuk. Gue mau lihat. Kalian tuh kenapa sih berantem lagi, ha? Kenapa, Jo? Jo? Selama ini gue udah sabar lah. Gue udah coba buat gak peduliin tingkahnya Dika yang aneh belakangan ini. Tapi gue gak bisa. Joanna curiga kalau gue jalan sama cewek lain. Dik, kalau lu sampai ketahuan jalan sama cewek lain, lu akan berhadapan sama gue. Joanna itu teman gue, jadi lu jangan macam-macam sama dia. Apa tuh? Nggak apa. Sakit lo? Enggak. We'll be right back.
punya sesuatu buat lo. Oh ya? Apa? Parfum. Makasih ya, jelek. Dik, soal yang tadi siang, sorry ya, karena gue udah gak percaya sama lo. Gak apa-apa kok, gue tahu lo cemburu. Tapi wajar, soalnya kan gue cowok paling keren. Pesannya sama lu. Udah, gue tuh baru ingat. Tadi siang nyokap gue ngajakin gue pergi ke rumah yang gue. Acara apaan sih? Penting ya? Biasanya ya, kalau malam Jumat Kliwon, di rumah yang gue suka ada ritual pemandian benda pusaka gitu deh. Wih, yang lo aneh banget. Jalan. Kenapa juga harus malam Jumat Kliwon? Sekarang ya, malam Jumat Kliwon itu rasa banget kaitannya sama hal-hal mistik yang kesedihan orang Jawa gitu deh. Betul ya, bukan cuma orang Jawa sih. Karena setiap malam Jumat Kliwon, hantu seperti genderuwo, kuntilanak, pocong, nakut-nakutin orang. Ngaco, gue gak percaya. Lagian kan gak semua orang percaya hal kayak gituan. Gue percaya. Setiap malam Jumat Kliwon, itu malamnya hantu-hantu bergentayangan. Oke, terus mereka ngapain gentayangan coba? Gak tahu, tanya dia kali. Ya tanyain dong. Bentar. Bukannya malam Jumat itu tempatnya banci gentayangan? Benjong! Lu kan ada cewek kan? Iya! Benjong! Polisi. Ya terus lo maunya gimana sih? Gue telepon saudara sepupu gue. Handphone mana? Dia dijemput di sini.
Gak ada signal. Coba nih. Kalau Ramon gak nekat, kita gak mungkin bisa separah ini, tau gak? Udah gak usah ngebahas deh lu. Bego. Lu yang bego. Eh, lu. Lu ngapain lagi berdiri tengah jalan? Mau bunuh diri lo, ha? Sorry. Gue gak maksud. Terus maksud lo tuh apa? Gue. Cowok gue kejebak di bangunan sana. Kalian mesti ikut. Kalian mesti tolongin. Ayo. Mendingan lo ikut gue. Gue gak mau ikut lo. Ayo. Ayo. Tadi lu yang minta balik sini, sekarang gak mau balik sini. Mau lu tuh apa? Shhh, lu bisa diem gak sih? Padahal gue gak bisa-bisa juga sih. Sama Jo, handphone gue juga gak bisa. Mendingan kita masuk aja ke dalam. Lu bener. Ayo Jo. Iya bener Mon, tempat kayak gini mana mungkin ada telepon. Udah, yang penting sekarang kita udah punya tempat buat sembunyi. Sekarang kita mesti cari Desta, terus kita pergi dari sini. Hey, itu diem aja ya, gak usah merintah-merintah. Dik, mending kita keluar aja yuk, di sini nyeremin. Jo, tenang Jo, gak usah dipikirin. Sekarang kita semua tinggal di sini sambil nunggu besok pagi. Oke? Okay? Ayo.
Tempatnya bekas rumah sakit. Gue gak peduli mau bekas rumah sakit, hotel. Yang penting kita punya tempat sekarang. Lo ngapain sih mikir macam-macam? Gue rasa ini tempat benar-benar gak ada penghuninya deh. Benar kan yang gue bilang? Gue takut. Kalian bertiga di sini dulu ya. Dika, gue maunya rame-rame. Aduh Jo, lagian kalau ada apa-apa kita bisa saling jaga kan? Lo lihat nggak sih La? Tempat ini kayaknya asing banget, nggak jelas. Cewek lu bawel sih. Sabar ya, besok pasti kita pulang. Tadi barang siapa? Barang lo kan? Iya. Kenapa? Lo tai ya? Gara-gara lo kita semua di sini tau gak? Lo ngapain nyalain gue? Udah jelas-jelas lo salah. Lo kalau bukan temen gue kebugin lo. Mana lu? Gue nyari telepon. Gue belum selesai. Pasti bisa keluar dari tempat ini secepatnya. Ya? Lo yakin? Sampai sekarang aja kita gak tahu kita ada di mana. Gara-gara dia, mestinya kita gak usah ngikutin dia lah. Iya, Jo. Tapi kita tetap aja gak bisa ngelanjutin perjalanan. Lo lihat sendiri kan, tadi mobil Ramon udah rusak parah. Iya, iya. Tapi kalau dia gak ada di tengah-tengah jalan, kita gak ada kecelakaan, ya Allah. Sebenarnya, gue tuh cuma pengen kalian bantu gue cari Desta, cowok gue. Gimana, Des? Bisa, Vin. Ayo.
Mudah-mudahan kita bisa bantuin lo. Nama lo siapa? Gue Vina. Oke. Gue Sila. Dan dia sahabat gue, Juana. Thank you.
Baju gue penuh darah. Gue mau ke toilet. Di sini ada toilet ya kan, lah. Ya udah Jo, gue anterin lo ya. Vin, lo tunggu di sini aja, jangan kemana-mana. Sini aja ya. Ya udah, tapi lo jangan kemana-mana ya.
guys. Ini angker, lu sengaja kan jerumusin kita kesini? Gue cuma mau minta bantuan kalian. Bantuan apa? Nyari cowok lu? Gak ada orang lain di sini, cuma kita doang. Sama setan. Jangan ikutin gue. Oh, sial lu. Thank you.
gue tahu. Tapi paling nggak kita nunggu sampai malam ini aja ya. Oke? Jangan bercanda, Mon. Ramon. Mon. Ramon.
Thank you.
kok, Jo. Ikut gue ya. Jalan untuk keluar dari tempat ini. Terus yang lain gimana? Jo, lo mau terus-terusan diteror sampai mati, ha? Ayo, ayo.
Jo, ini bukan saat yang tepat. Gue tahu. Tapi lo juga harus tahu. Gue nyesel banget ngelakuin ini semua ke lo. Gue nyesel banget. Demi Tuhan lah. Ada apa sih? Banget sama gue udah ngiyain hati lo, tapi gue minta maaf sama Jo. Jadi cewek yang selama
kali ini digosipin sama Dika itu lah. Ini gak mungkin lah. Jo. Itu gue, Jo. Gue cinta sama Dika. Tapi lu juga harus tahu gue sayang sama lu kan lu sahabat. Jo. Lo bukan sahabat gue. Gue gak nyangka. Ternyata lo tega ya sama gue. Jo. Lo jahat lah. Lo jahat. Gue minta maaf, Jo. Jo. Hamil. Kenapa lo gak pernah bilang, Jo? Gue jahat, Nick. Gue udah gugurin anak gue. Gue udah ngelakuin dosa. Gue nyesel. Tapi apa yang gue dapet? Cowok yang gue cinta. Sahabat yang gue sayang. Apa? Itu gak bener kan, Jo? Jo, lihat gue. Lihat gue, Jo. Lo bohong kan? Lo bohong kan, Jo? Demi Tuhan, Jo, bilang itu gak bener.
Jo! 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 Lepas, Mak!
Kak. Kak. Sila. 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 Maksud kamu yang di rumah sakit itu? Ya. Ya, maksud. Aduh. Kalian kan tahu kan, di rumah sakit itu banyak makhluk-makhluk gentayangan. Makhluk-makhluk gak kena. Jim setan periparaingan engkle-engkle orang tanda lan orang doyong. Banyak. Wow, bumi konjang kanjang langit kelap-kelap. Aduh. Lagian sekarang malam Jumat Kliwon. Kamu tahu kan artinya malam Jumat Kliwon? Hah? Tahu kan? Ambet alastro.